Antusias warga untuk menyaksikan upacara HUT RI ke-79 yang digelar di Ibu Kota Negara Nusantara cukup tinggi. Terlihat di area nonton bareng yang ada di rest area IKN dengan layar 4x6 terus didatangi warga yang tidak bisa masuk ke lokasi upacara. Termasuk rombongan dari Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Datang menggunakan bus dengan mengenakan pakaian hingga aksesoris merah putih, sengaja datang ke rest area untuk menonton upacara HUT RI ke-79. Sekitar ada 50. Ada beberapa mobil pribadi yang mengikuti kami. Tujuannya mau kemana tadi, Bu? Tujuannya mau menyaksikan upacara di IKN. Jadi ada undangan atau gimana, Bu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi dari kapan nyampainya, Bu? Nyampainya tadi malam jam 9. Nginap di? Nginapnya ada kami di tenda. Berapa hari rencana, Bu, sini, Bu? Rencana minggu pulang, Pak, karena Senin harus kerja. Oke. Sudah masuk tadi? Sudah masuk, Bu. Malam tadi. Tadi malam masuk. Gimana, Bu? Setelah ngelihat. Mantap. Iya. Luar biasa. Luar biasa, tidak pernah membayangkan ada hal seperti itu yang dulunya tuh hutan belantara dan kita sama sekali mungkin kalau nggak ada IKN di Kalimantan mungkin ini masih hutan. Yanuaris Wendanu, Kompas TV, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.